dalam hadis Nabi SAW ini berkenaan tentang perkataan kalau. Dalam hadis Nabi mengatakan fa inna law taftahu babu syaitan. Perkataan kalau, law dalam bahasa Arab law. Kita kalau dekat-dekat juga eh. Kalau dia akan membuka pintu syaitan. Tegahan daripada kita mengucapkan kalau. Adakah perkataan kalau itu ditegah sama sekali dan hendaklah dihapuskan dalam kamus perkataan harian kita? Bukan. Yang ditegah ialah perbuatan seseorang itu apabila sesuatu berlaku, dia menzahirkan rasa menyesal, rasa kesal, rasa tidak senang dengan apa yang berlaku, lalu dia mengatakan kalaulah sekian-sekian supaya apa yang berlaku tu berubah, tidak berlaku. Contoh kita nak pergi ke kerja, kita terperangkap dalam kesesakan, lalu dengan nada kesal kita kata kalaulah aku ikut jalan yang lain tadi, nescaya aku takkan terperangkap dalam kesesakan. Barakallahu fiik. Perkataan ini ditegah. Ini yang maksud dalam hadis Nabi, dia akan membuka pintu syaitan. Bagaimana dia membuka pintu syaitan? Iaitu dengan membuatkan kita tidak sabar dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dalam apa empat perkara dasar dalam iman kita dengan qada dan qadar, boleh ditambah yang kelima ialah bersabar terhadap musibah yang menimpa dalam takdir. Antaranya macam-macam musibah dalam kehidupan kita. Apabila berlaku satu yang semestinya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya tidak menepati apa yang kita hendak, hendaklah kita bersabar. Ya. Dan jangan kita menampakkan sebarang bentuk rasa tak senang. Sama ada dalam hati, kata-kata atau perbuatan. Dalam hati maknanya kita tak dapat terima apa yang Allah tetapkan, tentukan bagi kita. Tak dapat terima kenapa hari ini kita terperangkap dalam jam. Tak patut. Kita kata macam tu. Ini dalam hati kita. Itu ditegah. Itu menampakkan kurangnya iman kita dengan qada dan qadar. Atau kita tampakkan dalam lidah kita. Seperti kita kata tadi. Oh, tak guna betul jam ni. Kita melahirkan rasa tak senang dengan apa yang Allah telah takdirkan. Atau antara perkataan yang ditegah ialah kalau. Kalaulah aku keluar lambat sikit tadi kan elok. Tak adalah aku terperangkap dalam jam. Na'udzubillah macam ni. Ini semua perkataan ni menampakkan rasa tak puas hati kita dengan qada dan qadar Allah SWT. Sedangkan kita kata, hendaklah kita beriman bahawa segala qada dan qadar termasuk kita terperangkap dalam jam, ini kalau sudah berlaku. Jangan salah faham. Ini sesuatu yang dah berlaku. Maka kita tidak boleh melahirkan rasa tak senang. Sebaliknya kita kena sabar. Kenapa? Kerana telah ditakdirkan. Allah dah tentukan. Dan Allah telah mengizinkan dia berlaku atas kita. Dan tidak ada apa-apa yang boleh menghalangnya daripada berlaku. Kalau Allah dah kata, kun, fayakun. Dia akan berlaku. Maka perkataan-perkataan ini menyalahi tuntutan atas kita untuk kita bersabar. Ya? Itu maksud kalau yang ditegah. Adapun kalau kita menggunakannya dalam tujuan dan maksud yang lain, bukan menyentuh tentang sesuatu yang telah berlaku, sebaliknya kita menggunakannya dalam penggunaan yang lain untuk sesuatu yang akan berlaku, maka dia jadi beza. Macam contoh tuan-tuan, macam mana? Tuan-tuan kalau nak balik nanti ada dua laluan. Satu ke sana, ini yang saya tahulah. Satu ke sana, satu ke sini. Kalau tuan-tuan ikut jalan sebelah belakang sana, dia insya-Allah lagi dekat dan selamat. Tetapi kalau tuan-tuan ikut sebelah jalan depan ni, berkemungkinan ada kesesakan kat depan sana. Perkataan kalau di sini tak ada masalah. Kalau dia melibatkan sesuatu yang akan datang. Ya.
Yang ditegah adalah atas sesuatu yang telah berlaku, ya, past tense, present tense, ya.